Fernaldi Gideon berpasangan dengan Kevin Sanjaya Sukamulyo menang mulus di laga pertama Indonesia Masters 2023. Marcus dan Kevin menang dengan telak dan memuaskan 2 game langsung atas wakil Korea Selatan. Kang Min Hyuk berpasangan dengan Seo Sung Jae di Istora Senayan, Jakarta. Marcus dan Kevin menghadapi Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae di lapangan 2 Istora Senayan, Jakarta. The Minions cuma butuh setengah jam untuk mengakhiri perlawanan Kang Seo dengan skor akhir 21-17 dan game kedua 21-12. Kedua pasangan memulai game pertama dengan sangat ketat. Namun, setelah 8 poin pertama Marcus, Kevin di atas angin dengan tetap mempertahankan keunggulannya. Kang Seo menipiskan skor dalam kedudukan 9-10. Akan tetapi, selanjutnya Marcus, Kevin tidak terkejar sampai game pertama selesai. Selanjutnya di game kedua, Marcus Kevin memimpin sejak awal. Service error Seo Sung Jae memastikan Marcus Kevin memimpin 11-9 di interval kedua. Kang Seo memenangi adu drive untuk menipiskan ketinggalan 11-12. Namun, selanjutnya Marcus Kevin berhasil merebut 6 poin berturut-turut untuk memimpin 16-11. Kang Seo mendapatkan 2 poin tambahan, tapi sesegera mungkin Marcus Kevin sukses mempertahankan momentum. Sebuah lucky shot dari Marcus memastikan pasangan Indonesia memenangi game kedua sekaligus pertandingan dengan skor 21-12. Tepat di menit ke-29, Minions memastikan langkah mereka ke babak 16 besar lewat lucky ball yang diciptakan Marcus. Saat Marcus melakukan pengembalian, shuttlecock darinya membentur pinggir net namun masuk ke zona lawan. Dengan kemenangan ini Marcus Kevin berhak maju ke babak kedua Indonesia Masters 2023. Marcus Kevin akan menghadapi pasangan kualifikasi asal Denmark Rasmus Jr. Frederik Søgaard.